Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Inggris di pekan ke-27 dan jadwal pertandingan Liga Inggris untuk pekan ke-28. Hasil pertandingan di pekan ke-27, Southampton berhasil taklukkan Norwich City dengan skor 2-0. Tottenham berhasil taklukkan Leeds United dengan skor besar 4-0. Kemudian Newcastle berhasil menang 2-0 atas Brentford. Crystal Palace imbang satu sama dengan Burnley. Selanjutnya Brighton kalah 0-2 dari Aston Villa. Sedangkan Manchester United ditahan imbang 0-0 oleh Watford. Everton kalah 0-1 dari Manchester City. Dan West Ham unggul tipis 1-0 atas Wolves. Sementara itu pertandingan Arsenal lawan Liverpool dan Chelsea lawan Leicester City di pekan ke-27 ini ditunda karena Liverpool dan Chelsea bertanding di final Carabao Cup. Dan berikut ini 4 tim teratas di klasemen Liga Inggris sampai pekan ke-27. Di peringkat pertama ada Manchester City dengan koleksi 66 poin. Dibuntuti Liverpool dengan koleksi 60 poin. Di peringkat ketiga ada Chelsea dengan koleksi 50 poin. Dan di peringkat keempat ada Manchester United dengan koleksi 47 poin. Sedangkan untuk zona merah Liga Inggris sampai pekan ke-27, dihuni oleh Burnley dengan koleksi 21 poin, Watford 19 poin, dan Norwich City 17 poin. Untuk top skor sementara Liga Inggris sampai pekan ke-27, masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan koleksi 19 gol. Untuk top assist sementara ini dipimpin oleh Alexander Arnold dan Mohamed Salah dengan koleksi 10 assist. Sedangkan untuk top clean sheet masih dipegang oleh Ederson dengan koleksi 15 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Inggris di hari Rabu tanggal 2 Maret jam 2.45 dini hari, pertandingan Burnley lawan Leicester City akan ditayangkan oleh Mola TV. Laga ini merupakan pindahan dari pekan ke-22. Dan untuk pertandingan Liga Inggris pekan ke-28 akan dimulai hari Sabtu tanggal 5 Maret. Pada jam 7:30 malam, pertandingan Leicester City lawan Leeds United akan ditayangkan Mola TV. Kemudian jam 10 malam pertandingan Burnley lawan Chelsea dan Aston Villa lawan Southampton akan ditayangkan oleh Mola TV. Masih di hari Sabtu jam 10 malam pertandingan Norwich City lawan Brentford, Newcastle lawan Brighton, dan Wolves lawan Crystal Palace akan ditayangkan oleh Mola TV. Dilanjut hari Minggu tanggal 6 Maret jam 1:30 dini hari, pertandingan Liverpool lawan West Ham akan ditayangkan oleh Mola TV. Kemungkinan juga laga ini akan ditayangkan oleh SCTV. Jam 9 malam pertandingan Watford lawan Arsenal ditayangkan Mola TV. Jam 11:30 malam pertandingan Manchester City lawan Manchester United akan ditayangkan Mola TV. Kemungkinan juga laga ini akan ditayangkan oleh SCTV. Kemudian di hari Selasa tanggal 8 Maret jam 3 dini hari, pertandingan Tottenham lawan Everton akan ditayangkan Mola TV. Nah, sampai pekan ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sobat?